Hai, nama awak Fatimah ke? Ya, saya Fatimah. Kenapa? Nama saya Aziz. Boleh berkenalan? Boleh. Kenapa awak nak berkenalan dengan saya? Saya memang sekolah sini. Awak baru pindah sekolah ni ke? Kalau macam tu, kita jumpa esok. Awak nak jumpa saya esok dekat sekolah? Ingat eh, nama saya Aziz. Aku cantik ke? Aku cantik dia nak jumpa aku, Isah. Kau ni Fatimah memang balak, tak cukup satu jantan aku pun kau nak juga. Tak apa, mentang-mentang kau cantik, balak aku pun kau nak. Tak apa. Aku tunggu. Aziz, aku mengandung anak kau. Tak. Apa ni sekarang ni? Aziz, kau dah lupa ke? Pregnant? Macam mana pula boleh pregnant? Okey, dengan sini. Fatimah, kita tak ada apa-apa sekarang. Benda ni tak pernah jadi. Tak, Aziz, tak. Betul, ni anak kau. Kau dah lupa ke? No, tak tahu apa-apa. Benda ni tak pernah jadi. Aziz, kau macam mana? Ini anak kau. Dah tahu aku macam mana? Aku macam mana? Fatimah, aku dah kata dah. Kau degil. Muka kau ni hau. Aziz bukan suka dekat engkau pun. Kau ni buta ke? Lainlah macam aku ni, Fatimah. Tak lalat pun besar, barulah badan kau. Kau ingat Aziz suka kat kau? Weh, Aziz. Aziz! Apa benda lalat ni buat kat sini? Ya, Sundal. Aziz, betulkah aku dengar semalam Fatimah mengandung anak kau? Fatimah mengandung anak aku? Mana ada? Kau ni Aziz tak ada selera lah. Akulah. Kau ni Sundal, takkanlah aku nak dengan Fatimah tu. Buruk siap muka dia. By the way, kau nak couple dengan aku kan? Cakap hari tu kau nak keluar dengan aku, nak makan kepci. Dengan kau? Sini. Aku cermin muka kau. Pergi sentallah muka kau dengan baru jamban dulu, baru jumpa aku. Faham? Kau Umi, Abi, Aziz. Fatimah, awak buat apa kat sini? Ni siap ada mak dengan ayah sekali ni. Kenapa datang rumah saya ni? Tak, Aziz, sebab saya mengandung anak awak. Awak tak nak bertanggungjawab. Saya tak tahu mak ayah saya nak jumpa mak ayah awak. Kenapa kamu tanya? Pa, percaya je kat dia ni. Kamu dah buntingkan anak orang? Kenapa kamu tanya? Aku tak pernah ajar kau jadi macam ni, Aziz. Aku tak kira. Kau kahwin dengan perempuan ni. Kau kahwin dengan dia. Pa, jap. Aziz, kau dengan dia ni? Kahwin? Kau tak kahwin dengan dia, aku sepak tadi. Ya, betul, Pa. Kau jangan buat malu aku, Aziz. Kau jangan buat malu aku. Kau kahwin dengan anak aku. Kau tak kahwin dengan aku, siap kau. Kenapa boleh jadi macam ni? Ke? Kau dengar? Sampai hati kau, Aziz. Kau cakap aku buruk. Kau hina aku. Tak apa. Aku akan kembali dengan versi aku yang baru. Setelah berkahwin secara paksa dengan Aziz Salcedo, hidup Fatimah bagaikan di dalam neraka. Walaupun suami seorang CEO syarikat, akan tetapi ibu mertuanya Hanafiah Salcedo sangatlah kurang ajar. Sangatlah membenci Fatimah dan inilah nasib Fatimah. Eh, Fatimah! Ya, Mama? Kau sini jap. Sini! Aku nak tanya kau lah, kau ni lahir kat mana eh? Fatimah lahir dekat Kuantan lah, Mama. Apa sebab buruk sangat muka kau eh? Apa kau lahir kat segitiga bermudah ke muka kau ni? Ada macam jalan tau, kau tak ada macam tapak kaki kuda. Buruk sangat muka kau. Timah minta maaf, Ma, kalau Timah tak layak nak kahwin dengan anak Mama. Kau tahu tak, bukan kau lah patut jadi menantu aku. Muka macam kau ni patut jadi orang gaji aku. Buruk. Kau, Ma, ni kenapa? Fatimah buat apa? Aziz, tak ada. Ni Fatimah ni tadi dia jatuh sekejap. Dia mop lantai ni tadi, dia jatuh je kejap. Tadi Mama tolong isi minyak gamat kat kaki dia.
So malam ni Aziz tak makan kat rumah sebab Aziz kena mewakili kita punya syarikat. Lepas tu kita kena pergi dekat hotel, ada dinner kat sana. Dengar-dengar ada model barulah datang daripada Perancis. So dia nak launch produk barulah dekat hotel. Ada model barulah datang daripada Perancis malam ni? Abang tak makan kat rumah malam ni, abang makan dekat hotel. Kimah, tak payah masak banyak sangat malam ni. Aziz tak makan kat rumah pun, kita-kita je. Kimah, Aziz naik bilik dulu, mandi dulu. Iya anak mama, pergi mandi atas tu. Ma, boleh tak Timah nak makan? Timah lapar lah, Ma. Daripada pagi tak makan. Baju Timah dah basuh tadi, baju ruang tamu pun Timah dah mau, bilik Timah dah kemas. Timah nak makan, Ma. Lepas sangat. Makan? Boleh makan. Kau jangan makan dekat meja depan. Kau makan dekat dapur belakang. Okey, Ma. Terima kasih. Aziz merupakan seorang CEO muda yang sangat dikenali ramai kerana ketampanan dan juga kekayaannya. Akan tetapi ramai juga yang mengetahui bahawa dia seorang playboy. Akan tetapi Aziz tidak dapat menjangka bahawa dia akan berjumpa dengan perempuan yang sudah dia rosakkan, iaitu Sun Da. Tu bukan Sun Da ke? Hai. Nama awak Sundal kan? Sundal yang dulu kawan dengan Fatimah tu kan? Kawan baik dengan Fatimah kan? Oh, sekarang you lah jadi model daripada France tu. Sundal? Who Sundal? I'm Heidi Fernandez. Aziz, Aziz. Bodoh macam dulu. Nice to meet you. Nanti kita jumpa. Fatimah, kau tunggu. Aku rampas lelaki kau. Mana abang ni tak balik-balik? Dah lewat malam ni. Nombor yang ada dial tiada dalam perkhidmatan. Sila call sebentar lagi. Mana ni? Lambatnya. Assalamualaikum. Bang, dah balik? Kenapa lama sangat? Kenapa lambat sangat balik hari ni? Oh, tak ada apa, tadi banyak sikit kerja dekat hotel tu. Jumpa model daripada Francis tu lagi, memang banyak gila klien. Jumpa ramai gila klien tadi. So, penat. Mandi dulu. Kenapa ada bau perfume dekat abang ni? Perfume perempuan mana ni? Saya tak pakai perfume ni. Bang, jawablah. Saya tak pakai perfume ni. Ni perfume siapa? Saya selalu bau botok ayam je. Sampai hati abang curang, Fatimah. Anak mama, sabar. Papa busy. Hei, Fatimah! Mama! Aduh! Ma, kenapa ni? Apa darah ni? Ya, taktik dia jatuh tangga tadi. Mama nak tolong dia lah ni. Oh, ni Mama macam mana boleh jatuh ni? Gugut tak tu? Gugut tak? Ma, ni kalau Papa tahu ni mati, Ma. Dia kena waris yang boleh ganti dia nanti macam mana? Gugut. Aziz, apa susah? Papa kamu suruh kamu kahwin dengan dia sebab anak je, Aziz. Bila anak ni dah tak ada, kamu kahwin lah. Lagipun Aziz, muka dia ni buruk. Nanti anak kamu yang lahir tu tanta muka macam dia. Nak ke? Mama dengar model daripada Francis tu lawa. Kamu kahwin je dengan dia. Ni biar je dia gugur, nanti kita tunggu Papa kamu balik. Dia ni nanti cakap je lah dia jatuh tangga. Lepas nanti Papa kamu percaya anak dah tak ada, kita tengok apa Papa kamu buat. Mama. Oh, so kita biarkan dia macam ni boleh tak? Bang, tolong Timah. Sakit. Bang, tolong Timah sakit. Jatuh tangga. Pada muka. Mama sokong. Kawin je lain. Ni kenapa ni? Gugur. Macam mana boleh gugur? Aziz, Papa nak kamu kawin lagi. Cepat sikit. Aku nak cucu. Aku nak waris.
Dia ni tak kena jaga waris aku. Kau kawin lain. Kau ceraikan dia. Pa. Sampai hati papa. Dia gagal jaga cucu aku. Kau keluar daripada rumah ni. Keluar! Pergi. Kau tunggu apa lagi sini? Bodoh. Pergi. Kau Fatimah, muka tu lebih buruk macam tapak kaki kuda. Kau tengok lah nanti menantu aku model daripada Perancis. Macam-macam aku boleh minta daripada dia. Dah lawa kaya pula tu. Setelah semua yang terjadi, Aziz pun berkahwin dengan Heidi Fernandez di atas restu kedua ibu bapanya. Akan tetapi Fatimah hanya dapat melihat daripada jauh sahaja. Bagus. Cepat sikit dapat anak. Cantiknya duduk atas pelamin cinta. Ha, ya kenapa? Oh, isteri dia dulu tu dah lama kena cerai. Pemalas dekat rumah. Dah kencing tak ganti nak flash, bodoh tu kau tahu. Berak pun tak ganti nak flash. Memang teruk. Masak tak sedap. Pemalas. Ini baru betul model ni lawa kaya. Tu anak saya tu. Kahwin tu. Anak saya kahwin dengan model. Wah, aku nak pergi mana ni? Pamat, bentikan kereta sekejap. Dek, awak ni bukan menantu Salcedo. Ni awak nak pergi mana ni tengah-tengah jalan raya ni? Tengah-tengah maghrib ni bahaya. Pasti keluarga Salcedo buat awak macam ni kan? Aunty ni siapa? Aunty tahu muka awak buruk dan tak ada siapa nak awak. Tapi jangan lalu dekat jalan-jalan raya maghrib-maghrib macam ni, bahaya. Tak apa, awak ikut Aunty balik rumah. Aunty akan jadikan awak model untuk produk terbaru Aunty. Dalam 2 bulan akan datang. Pergi rumah Aunty? Kenapa saya kena pergi rumah Aunty? Saya tak kenal Aunty. Kenapa Aunty nak tolong saya? Aunty siapa? Macam mana Aunty boleh kenal keluarga saya itu? Saya jadi model? Saya? Muka macam otak udang macam saya pun boleh ke? Ya, model. Untuk syarikat House of Armada. Aunty akan bantu awak untuk balas dendam dengan keluarga Salcedo. Tapi awak kena janji dengan Aunty, awak kena belajar semua dengan cepat, termasuklah bahasa-bahasa asing dan juga gaya penampilan awak. Mulai hari ini, nama awak bukan Fatimah Salcedo, bukan Fatimah Santos. Chantal Gonzalez, the face of House of Armada. Dan mulai hari ini juga awak akan tinggal dekat rumah Aunty. Jom naik. Cepat. Aunty akan bantu awak untuk balas dendam. Sepenuhnya. Terima kasih, Aunty. Terima kasih. Tegakkan sikit badan tu, Fatimah. Tegakkan sikit. Ha, macam ni. Ha, macam tu. Muka tu. Muka tu anggun. Macam ni, Aunty. Jalan tu macam ni. Macam tu, Fatimah. Kau jalan tu tadi macam beruk. Macam ni, Aunty. Tudung tu. Tudung tu betulkan sikit. Macam ni sikit. Ah, ha, warning kau tu. Ya Allah, dah macam kiamat dah aku tengok ke sini sikit. Ah, ha. Ya, Aunty. Tudung tu dan saya teruk sangat ke? Macam... Inilah produk kita nanti. Grapeseed oil. Okay. So, Fatimah, just roll-roll je kat muka. Tengoklah kesan dia nanti. Fatimah akan nampak dalam masa 5 minit. Fatimah akan jadi cantik seperti buntut tapir. Ni roll-roll je nanti. Aunty, saya akan kenang jasa Aunty sampai bila-bila. Saya akan balas dendam pada suami saya. Aunty bangga sangat dengan you. You boleh buat benda ni dalam waktu yang sangat singkat. Cantik you ni, Fatimah. Tapi ingat, nama you sekarang bukan Fatimah. Chantal Gonzalez. Aziz, Rahman, Heidi, Hanafiah. Kau tunggu, aku akan balas sepenuhnya. You, hari ni I tak balik rumah awal sangat tau. Sebab malam ni I kena pergi hotel. Sebab syarikat House of Armada ada buat pelancaran dengan model baru. Dia ada produk baru. You tak payah tunggu I sangat lah. You tidur je. Cakap dengan mama sekali I tak balik awal sangat. Malam nanti kita jumpa. Nampak lagi ke nak mula? Produk apa yang dia nak lancarkan? Okay, dah mula. Hi, Mrs. Salcedo. Yes, saya. Aziz Salcedo. Hari ni hari pelancaran. Produk ni,
Roll-roll je kat muka, terus jadi cantik. Okey? Okey, kita tengok sama-samalah. Saya tahu mesti Cik Salcedo nak tengok siapa model kami kan? Okey, jom kita tengok. Bukan Fatimah ke? Tapi bukan Fatimah dah meninggal aksiden ke? Tapi bukan hal lain betul tu muka dia. Takkanlah tu dia. Dia buruk. Tu ke Chantal Gonzalez? Cik Salcedo kenapa? Fatimah? Awak ketuk. Hai Cik Salcedo. Fatimah? Siapa Fatimah? Oh, sorry. Fatimah tu bekas si saya dulu. Buruk dia tu. Oh, kasi sencik lah. Dia buruk sebelum ni. Tak tahu pula macam mana boleh samakan muka awak dengan dia. Awak ni cantik, dia tu buruk gila. Memang buruk. Bertahun-tahun aku hidup sebagai hamba keluarga kau. Kau cakap aku buruk, Aziz. So, kita boleh jumpa lagi malam ni dekat restoran mana-mana. Okay, boleh. Okay. Kau dah masuk perangkap seterusnya, Heidi. Mana abang ni? Lama je. Buat apa kat sana? Kan ada model baru. Nak menggatal ke? Nombor yang ada dial sedang menggatal dengan perempuan lain. Sila call sebentar lagi. Macam mana kau dah menggatal dengan model baru tu? Siap, kau balik. Siap! Abang jawablah! Siapa model ni? Aku tak tahu dia. Siapa dia ni? Aku akan cari siapa Chantal Gonzalez. Aku tarik rambut dia. Chantal, ya Aunty, Aunty ada berita baik untuk kamu. Syarikat Salcedo mengalami kejatuhan saham. Diorang tengah rugi besar sekarang ni. Ya, betul Aunty. Kalau keluarga Salcedo dah nak bankrupt, maksudnya diorang dah nak miskin lah kan? So, Aunty akan wakilkan kamu sebagai Chantal Gonzalez, wakil daripada syarikat House of Armada, pergi ke company Salcedo hari ini dan beli semua saham diorang. Sian, tak ada orang beli saham dia. So, hari ni saya just kena pergi dekat syarikat Salcedo, beli semua saham dia orang. Dan hari ni kamu boleh balas dendam dengan menantu kamu, Rahmat Salcedo. Aunty nak kamu buat kerja ni dengan betul. Aunty yakin Rahmat Salcedo akan terkejut tengok Chantal Gonzalez. Okay, Aunty, saya pergi dulu. Rahmat Salcedo, kau tunggu. Okay, semua saya just nak cakap hari ni ada wakil daripada House of Armada nak beli kita punya saham. Syarikat kita sangat teruk sekarang. Hampir bankrupt. Itu dia. Hai Cik Rahmat. Itu bukan Fatimah ke? Ada apa-apa masalah ke? Kenapa semua macam takut tengok saya ni? Sorry Cik Chantal. Muka Cik Chantal macam pernah kami tengok. Macam menantu saya, Fatimah. Muka saya macam bekas menantu Cik Rahmat. Fatimah? Siapa Fatimah? Tak apa, kita boleh teruskan dengan kita punya saham. Tak apa Cik Rahmat, tak apa. Sebab Lady Armada dah beritahu saya, kita punya lawyer semua dah terangkan dan kita orang just nak sign dan beli saham syarikat Salcedo hari ini. So, kita boleh teruskan dengan tu lah. Okey. Kenapa? Terkejut? Ini baru permulaan. Banyak lagi aku nak bagi kat korang. Kamu nak ke mana ni Heidi, lawan-lawan ni? Mama, hari ni Heidi kena mewakili syarikat kita Bell of France. Heidi bertanding dalam Top Mua Malaysia. Dengar-dengar dekat sana ada wakil House of Armada. Siapa entah nama dia, Chantal Gonzalez lah nama dia tu. Orang ada dengar-dengar lah yang dia tu menggatal dengan suami orang. Hari ni Ma, kalau I jumpa dia, aku tarik abu dia Ma. Alas Chantal, aku kenapa sangat. Siapa jurinya? Juri ni siapa ni? Rosiana, Sally dengan Mia Azhar. What? Dia orang yang jadi juri kita punya Top Mua ni. So memang Belle of France lawan dengan House of Armada. Kamu mesti menang tau. Jangan risaulah Ma, menantu Mama ni menang. Tengoklah siapa lawan Ma. Aku tengok Chantal Gonzalez tu kan. Mama yakin kamu boleh menang. Pergi lu Ma. Dipersilakan wakil daripada Belle of France, Miss Heidi Fernandez. Mana si Chantal ni? Tak nampak ni bodoh ni. Dipersilakan kebanggaan House of Armada, Miss Chantal Gonzalez.
kat sini. Bukankah aku suruh orang nak bunuh dia hari tu? Macam mana ni? Aduh. Takkanlah tu Fatimah pula. Fatimah buruk sial. Bukan macam tu. Elisa, sini. Kau pergi dekat meja dia, masukkan minyak dekat makeup dia. Cepat. Kenapa makeup aku rasa pelik ni? Makeup lah kalau boleh. Kau ingat aku takut? Encik Heidi boleh tak terangkan pada kami kenapa Encik Heidi make up macam ni? Dan apa definisi kecantikan untuk Encik Heidi? Saya punya make up ni memang sangat-sangat best. Okey, sebab kalau korang boleh tengok dekat sini, bibir saya memang macam buntut cipanzi. Saya ada isi make up sikit, blusher, apa lagi ni, eyeliner. Walaupun tak ada pun, tapi adalah tu. Kecantikan bagi saya adalah luaran. Orang pandang je orang suka. Macam tu. Boleh Cik Chantal terangkan kepada kami kenapa Cik Chantal make up begini dan apa definisi kecantikan bagi Cik Chantal? Kenapa saya make up macam ni? Sebab saya tahu alat make up saya disabotaj oleh seseorang. Bagi saya, kecantikan bukanlah daripada luaran sahaja, tapi dalaman. Dengar savage tu, savage tu. Luaran terselah apabila dalaman itu murni. Itulah definisi kecantikan bagi saya. Pemenang untuk Top Muak, Belle of Friends dan House of Armada adalah Miss Chantal Gonzalez. Heidi, Heidi, kau ingat aku tak ada plan? Apa yang bising-bising kat luar tu, Pak? Ya, saya Aziz Al-Saido, wakil keluarga ni. Kenapa ya? Rumah kami kena jual. Ada orang dah beli. Sejak bila kami jual rumah? Kami tak jual rumah. Kami tak jual rumah. Ma! Heidi! Tapi sebelum tu, cik, saya nak tanya siapa yang beli rumah ni? Dan kenapa kami kena keluar sekarang? Aku yang beli rumah tu. Syantan. Kenapa awak dekat sini? Kenapa? Terkejut. Dah lupa yang syarikat Al-Saido dah jual semua saham korang? Pada aku, Chantal Gonzalez. Syantan. Chantal, kau memang bodoh ke buat-buat bodoh ni, Aziz? Chantal, aku! Kau buang aku, Aziz. Kau buang aku. Kau, papa kau, mak kau, buang aku semata-mata untuk perempuan ni. Perempuan ni! Aku bagi semua. Aku jadi hamba keluarga kau bertahun-tahun, Aziz. Tapi apa yang aku dapat? Aku tak dapat apa. Korang buang aku semata-mata untuk perempuan ni. Aku agak dah ni, Fatimah ni. Kau Fatimah kan? Kau Heidi. Mak ayah aku dah lama jaga kau. Macam ni kau balas ke aku? Kau baik kau. Dengau petik-petik nama orang pula. Kau aku lah. Aku tak tahu nak cakap apa dah, Aziz. Aku isteri kau. Syantan. Fatimah. Abang minta maaf, Fatimah. Abang minta maaf. Aku yang sekarang ni pun kau tak cam kan? Kau tak cam aku, Aziz. Semua saham syarikat Salcedo termasuk rumah yang kau duduk sekarang ni dah jadi milik aku atas nama House of Armada. Kau bawa semua keluarga kau, mak kau, bapak kau dengan perempuan ni sekali keluar daripada rumah ni. Sekarang ni jadi rumah aku. Polis. Yuh, takkan lagi kita kena keluar dah tu. Kita nak duduk mana tu? I tak nak duduk tepi jalan. Fatimah, mak minta maaf. Mama minta maaf. Fatimah, papa minta maaf.